apa nanti? Hari ini. Dua nih. Mari silakan. Satu satu. Silakan Bapak. Mari makasih. Silakan. Silakan mari. Makasih. Jangan bilang. Oh silakan ya. Oke. Okay. Ya oke. Okay. Mari ini. Mari silakan. Silakan, ya. Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Silakan. Ya. Sehat, bro. Eh. Anggur. Kanker anak. Mohon, mohon. Ya. Ya. Maaf, Kak. Ini juga nanti. Oh, ini dulu, Mama. Terus marodern gitu. Jadi karena tarian anu disebut na budaya teh rada kariran Bapak. Ayeuna mah alhamdulillah. Salah sawiosna Sanggar Mega Tiara di Pasrawahan teras ngamumule kebudayaan tarian nu aya di Jawa Barat, wabil khusus di Purwakarta, ya mantena teras berjuang, walaupunnya salah kadarnya. Kapungkur abi kantor jadi ketua daya mahasiswa Sunda, yang alhamdulillah partisipasi di Purwakarta atau di Pemda sangat antusias sekali, karena Kapungkur pemimpinnya adalah orang seni juga ya, Kang Deddy Mulyadi. Langsung saja Bapak dengan acara ini kita bacakan dulu susunan acara kegiatan evaluasi ketujuh Sanggar Mega Tiara hari Minggu tanggal 17 Juli 2020 Kampung Kahuripan Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Anu kaijina nyaeta pembukaan. Nungka duana sambutan ketua sanggar anu di teraskeun ka ku Neng Mega Gustina Setiawan SPDMS ya. Anu katiluna nyaeta acara sambutan kepala seksi kebudayaan di Porang Pardut Kabupaten Purwakarta Lu Pangresa Pak Eman Sunaria SPDMM. Sareng nu kaopatna nyaeta acara fashion show gaun pernikahan. Sareng anu kagenepna penyerahan cendramata langsung ku ketua sanggar Ibu Mega Agustina Setiawan SPD MSN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sabri-sabri, kuliah silih abri, wakil lukuk nyata, menulisnya nih, nyatol koli, amal bagus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang panjatkan kadena, kanu, maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dina mantena orang kadena, masih di pasien kesehatan, panjang yuswa, panjang umur, alhamdulillah, salawat serta salam yang sedaya curahkan limpahkan ke jenjungan alam Nabi mana warna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabatnya, para keluarganya, para tabib-tabib. Mudah-mudahan orang jantan syafaat diambil akhir. Amin. Amin. Atur nuhun lebih panjatkan tas acana kehadirannya
Terima kasih kebudayaan di Suara Parbud, Bapak Eman, Pak Sereng, Tumbo Jonet, terus aku mohon pisan ke staff Sereng tim kebudayaan, oke ya guys. Bahkan ke TV lah, JTV. Alhamdulillah sudah hadir di sini tempat ya. Dan tidak lupa juga nanti atur unggul kasadayana para orang tua murid. Tepuk tangan dulu para orang tua murid. Para penari murid ibu, tepuk tangan dulu dong. Masih semangat? Masih semangat? Dari subuh ya tadi ya kreasnya. Alhamdulillah udah subuh udah sholat langsung kesini ke saya terus kesini ya. Untuk kesadayana memang ya. Ada kelas Bapak Bunda Bisen, Bapak Bunda Mas Doncap, kamar saya, kesalahan tidur, yang lebih baik, 10 kilo. Atur pisan, dukungan anak, kapar orang tua murid, mitos, mendukung, putra-putra anak, kanggok evaluasi dia. Kalau memang tiap kuasi Abi yakin ulang tahun Sanggar, setiap tahun pada evaluasi pada lomba. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan sadayana dina aya ragat acara dia biasa manfaat barokah kanggo sadayana bangga terutama orang tuana putra-putrana biasa terampil nari ya. Alhamdulillah berkesenian berkreativitas walaupun dengan tahun ini sangat ini saya juga dengan wabah ini kan COVID ini yang memang belum sampai sekarang masih belum hilang ya. Apalagi para seniman yang memang betul-betul para penari para murid juga sangat rindu sekali akan latihan, rindu sekali akan mungkin sekolah Pak. Alhamdulillah, tapi dengan sebetulnya itu nggak wantukin Pak. Makasih nggak wantukin ternyata kesian ternyata Pak, kembang-kembang gitu. Tapi insya Allah Pak, insya Allah sedang lagi ada pemintaan kurang jadi-jadi ya. Kalau kedahan jaga ya. Ada orang kami kita kembang ya. Apunten bisa terus nggak wantun gitu, nggak wantun. Iya kan, kerasan itu kedalaman di sasi April kan. Alasan memang awal April Abi selalu mengadakan kegiatan di acara di ulang tahun ini. Evaluasi akan Abi lomba. Mungkin itu karena corona, karena corona tidak diundur, diundur dan pada saat new normal atau aktivitas seperti biasa. Abi nggak mau wantun Pak, nggak wantun. Buka deh. Tapi hamil dengan protokol lain, insya Allah protokol kesehatan Pak. Alhamdulillah, nanti setiap satu minggu latihan itu selalu menyediakan tempat cuci tangan, sabun, ya, hand sanitizer, dan minum apa? Mengingatkan himbau anak-anak itu memakai masker. Gitu. Tapi emang kayak jaga jarak itu subhanallah Pak. Karena kurang kali Pak, jaga jarak Pak. Kariung deh Pak. Apunten itu mana aku? Ya, mudah-mudahan kurang dijauhkan dari penyakit eta Pak. Amin, mudah-mudahan ya, kurang doa sadayana. Mudah-mudahan kurang dijauhkan dari penyakit mu mematikan eta. Ya, corona teh. Ya. Banyak yang mengurusi para seniman, para ketua sanggar yang memang dengan wabah ini ya, tapi dengan kita selalu berdoa bersabar, alhamdulillah ya, kita berdoa yakin bahwa kita akan dijauhkan dari penyakit ini. Mengusap itu pamitan Bapak, hatur pisan kadu pamana dukungannya orang tua samuri para murid sadayana. Saat itu hapinten, kami ayat alatatan cariosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.